Kali Jodoh ada beberapa tadi sarana yang sudah diperbaiki lagi oleh Sinar Mas Group, dan keluhannya adalah air bersih. Ya, air bersih. Nah, mereka kalau habis bermain tidak ada air bersihnya. Hari ini Pam Yadji akan masukkan air bersihnya, dan pengelolaan parkirnya tidak lagi tap tapi pakai gate. Nanti parkir-parkir bis ada kita taruh di lokasi di kolong tolnya. Nah, jadi mobil parkir di situ, kita buka pintu, mereka lewat aja parkirnya di bawah kolong tol. Nah, pakai gate pintu, jadi mereka masuk ya, sepanjang 15 menit tidak dipungut apa-apa.